ini adalah percobaan ke 3 kita memburu makhluk atau monster hawa itu. Semoga kali ini berhasil. Yang pertama kita menggunakan senapang PCP dan itu gagal, meleset kalau kalian nonton video yang kemarin. Dan yang kedua aku menggunakan panah dan itu mengenai pas di kepalanya, tapi dia sempat masuk ke dalam. Sepertinya dia masih hidup karena di video kemarin itu adalah saat aku selesai manah itu masih ada buihnya itu muncul guys, dari dalam air sampai ke permukaan air. Dan kali ini kita mencoba yang keempat kalinya, sama seperti percobaan ketiga kita memanah guys, tapi di sini kita beda guys, kita udah persiapkan ini panah api. Nah ini udah cool design anak panahnya menggunakan kain yang dilaburin sama minyak yang tahan lama. Dan minyak ini banyak sekali di dalam ini guys, seperti ada kalau diperas ini kalau diperas ini banyak minyaknya nih guys ya. Di sini juga tampung minyak di bagian kalengnya ini. Saat panah ini diluncurkan minyak targetnya guys, dan targetnya pasti kebakar itu kena panah ini. Ini udah dirancang guys, jadi seolah-olah itu kita membakar dia secara langsung. Kalau panahnya kena target, bus, otomatis minyak ini terhambur di bagian target itu atau minyak itu menyebar guys, dan targetnya pasti terbakar. Nah tidak kurang dari itu guys, kita juga langsung bakar guys. Seandainya nanti dia muncul, kita langsung bakar tuh makhluk itu. Kita tumpah ini di air, jadi bukan cuma dia terbakar, airnya juga terbakar guys, biar double kill. Oke guys, jadi kita tunggu aja guys ya. Dan sepertinya dari tadi juga aku belum ada melihat pertanda-tanda dia guys, mungkin karena dia udah tahu kalau ada keberadaan aku di sini, dia nggak bakal mau keluar guys ya, karena mungkin kejadian kemarin. Dan di sini aku bawa darah juga guys, umpannya guys, bawa darah segar, nanti kita bakal lihat ya kan. Oke, mungkin jadi kita lihat aja guys ya, kita coba guys ya. Jadi sebelum video dimulai guys, alangkah baiknya kalian subscribe channel aku di tombol merah bagian bawah, like video ini sekarang juga guys ya, buruan like guys sebelum makhluk itu ke rumah kalian guys ya. Oke, kita mulai, kita rancang dulu guys, kita mencari tali guys. Ini tali bekas kemarin. Ini guys, jadi minyak ini nanti bakal aku tarik, otomatis dia numpah. Nanti aku bakal sembunyi di sini sepertinya manahnya, atau di sebelah sana guys, kita lihat aja nanti gimana enaknya. Nanti saat tali ini aku tarik, dia bakal tumpah gitu guys, dan tumpah langsung ke air dan kupanah. Semoga nanti berhasil ya kan. Oke, semoga kali ini berhasil guys, agar tidak ada korban lagi guys ya, tidak ada korban lagi, walaupun anak kecil yang mandi di sini dia tidak jadi korban guys, karena terakhir kali kita menemukan celana guys ya anak kecil, tapi kita tidak tahu, nggak ada berita juga sih yang kehilangan seorang anak, entah anaknya itu cuma mandi habis itu ketinggalan celana, kita nggak tahu guys ya. Kita bawa dua anak panah, yang satu panah biasa, nanti kalau misalnya dia masih hidup kita panah lagi susulannya kan. Belum ada yang muncul sih, kita tunggu aja guys ya. Sepertinya dia mungkin nggak ada di area sini guys ya, kayaknya dia
di tempat lain dulu. Dia kayaknya sepertinya di tempat lain. Biasanya kalau kita kasih umpan, babi guys. Babi guys. Kena guys. Lari dia guys. Lari dia guys. Wah hilang. Panah anak satunya guys. Anak panah satunya hilang. Menai babi, tapi babinya kemana ya larinya? Kayak kena di badannya sih itu. Di sini memang banyak babinya guys, babi hutan. Karena tadi mungkin karena aku nggak makan babi, jadi nggak usah dikejar guys, biar aja dia guys. Karena dia itu hama juga guys ya. Di sini petani-petaninya pada emosi karena sawahnya atau kebunnya mereka di makanin sama babi. Yaudah guys, jadi kita langsung aja mulai guys ya. Nanti aku bakal sembunyi nih guys ya. Setelah aku taburin darah, aku bakal sembunyi nih. Nanti aku mungkin manahnya dari sini guys ya. Entah dari situ, kita lihat aja nanti guys ya. Yaudah guys, kita mulai guys ya. Oke guys, jadi kita udah selesai merancang ini. Merancang apa? Bahan bakarnya guys, biar dia langsung ke air gitu, langsung plus biar nyala nanti airnya guys. Nanti aku nariknya bakal di sini guys. Nah, kita coba guys. Kita lihat ya. Kita lihat nih guys. 3 2 1 Ta, gitu guys. Dia langsung tumpah guys ya. Oke, mantap. Oke, selesai. Saatnya kita langsung eksekusi. Lumayan deg-degan. Tiga, dua, satu. Nyebar ya guys. Ada suara di belakang. Nah, dia nyebar guys. Ini darah ini nanti bakal undang. Kita tumpah lagi di sini. Oke, kita siap-siap guys. Kita siap-siap guys. Kita siap-siap. Wah, ada suara guys. Kita siap-siap. Dari sini aja. Biar nyantai. Wah, ada suara guys. Suara kodok gitu, tapi nyaring ya. Ke bawah sangkar dulu guys.
kita lihat guys, masih belum ada tanda-tanda nih. Apakah dia tahu ya keberadaan aku? Kita lihat aja ya. Nggak ada suara tuh. Kayaknya suara kodok lompat entah apa ya. Ayo, come on, keluarlah kau. Come on, come on baby. Belum ada tanda-tanda guys, tumben, biasanya cepat guys, dia langsung terpanggil. Kenapa belum ada tanda-tanda ya? Oke. Wah, guys. Oke. Kayaknya sepertinya dia itu guys. Tahan, tahan, jangan gegabah dulu guys ya. Nah, ini tanda-tandanya guys. Oke guys, oke guys, oke guys. Oke guys. Siap-siap. Siap-siap. Dia pindah di sana, guys. Suaranya, guys. Suaranya pindah di sana tuh. Suaranya pindah di sana, guys. Kayaknya ini suaranya pindah di sana tuh. Kayaknya kita harus taruh darahnya di sini, guys. Masih ada sisa darahnya nih. Biar dia ngarah ke darah, guys. Taruh, sangkutkan di sini, guys. Nah, guys, jadi darahnya ini kena air, guys. Dia ngarah ke sini pasti. Karena darahnya itu larutnya ke sana. Oke. Tadi suaranya di sana itu buridiknya. Pindah dia ke sana. Oke, itu darahnya ngalir tuh. Ah, kan suaranya di sana kan? Dia munculnya di sana, guys. Holy shit, ada dia guys. Siap 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 siap. Ada dia di samping. Ada dia guys. Siap siap.
dia ngarah ke sini. Mantap. Oke, dia kayaknya mengintai itu, guys. Dia ngintai, guys. Holy shit. Oke. Dia ngintai. Dia nyelam, guys. Dia ngintai, guys. Sepertinya dia kurang yakin. Yakin kayaknya tuh dia mau maju. Oke, guys ya. Bismillah. Oke, kita mulai. Guys. Rasakan ini jahanam. Pergi kau ke jahanam. Kena dia, guys. Kena dia, guys. Hilang dia, guys. Oh, ini, guys. Sepertinya dia. Ini, guys, depannya dia, guys. Oh iya, guys. Dia masih hidup, guys. Dia masih di dalam sini, guys. Di bawah sini, guys. Suaranya, guys. Hah? Suaranya, guys. Ini bekas dia, guys. Sepertinya, guys. Dia lari nih, guys. Oh, dia mungkin apa ya? Dia sepertinya kayak gini, guys. Di dalam air itu mutar-mutar dia, guys. Panik banget, guys. Tuh suaranya masih ada nih, guys. Hah, hah. Tuh dia makin anu, guys. Oh, kalau lihat itu keruh airnya tuh. Hah. Dia masih ada nih, guys. Sepertinya dia bakal mati nih. Oke. Kita pastikan, guys. Hah, enggak ada tanda-tanda, guys. Sekali aja tadi tanda-tandanya yang timbul dari air, dan dia suaranya seperti kesakitan yang tadi dia gitu, guys. Dia lari cepat lari ke bawah sini, tapi dia kesana lagi nih sepertinya nih. Dia kayak muter-muter gitu, guys. Tuh, kau lihat. Kau lihat ini, guys. Kau lihat, guys. Nah, nih. Dia muter-muter nih, guys. Dia muter-muter, guys. Dia udah pasti mati nih, guys, ya. Kebakar nih habis. Menurut kalian nih gimana nih? Dia kebakar kah atau gimana? Dia kebakar, guys. Yakin aku nih, guys. Soalnya tadi mata anak panahnya itu aku buat tajam dan dalam runcingannya itu panjang maksudnya. Blok, langsung kebakar ya, guys. Gila. Benar-benar ekstrim dan menakjubkan, guys. Semoga kali ini berhasil, guys. Kita lihat nanti apakah dia masih ada, ya. Ini masih ada sisa darah, guys. Nah, kita lihat masih ada sisa darah itu. Apakah dia masih terpancing?
kayak fix, fix dia nggak terpancing dan nggak ada tanda-tanda, guys. Oke, biasanya dia muncul itu, guys, setengah badan. Kali ini dia muncul cuman kepalanya karena dia was-was juga, ya, was-was dia. Dia was-was mungkin karena tahu keberadaan aku, entah apa ya. Dia tadi di sini diem, memastikan itu aman. Memastikan itu aman karena makhluk itu mencium aroma plastik yang kugantung di sini, guys. Plastik darahnya, guys. Nih, plastiknya. Oh, habis darahnya, guys. Taruhin aja dulu. Itu masih ada sisanya dikit. Kita lihat, guys. Kalian gimana? Yaudah, guys, mungkin video sampai sini aja, guys. Kita lanjut lagi nanti, guys. Kita lihat, guys, perkembangannya apakah kita berhasil atau besok ngato kita lihat ada nimbul mayatnya. Tadi pas sasaran, guys. Headshot. Dan anak panahnya dibawanya lari juga. Tadi sempat kena bakar ya, guys. Sempat tahu aku lihat kena bakar sih. Kalau kita lihat replay-nya nanti. Oke, mungkin sampai sini aja, guys. Kita bakal cabut dulu, guys. Let's go.